Hai, selamat petang ya. Kita bertemu kembali. So, tingkatan 5 tempoh hari semasa kita buat kelas online. So, saya rasa kita ada bermasalah sikit dengan bahagian bab ini. Iaitu kita tak faham ataupun kita kurang faham dengan cara melukis graf untuk you punya y sama dengan sin 2x, y sama dengan sin 2 plus x and all those things. So, saya rasa saya stop dekat sini. Ini yang saya stop masa online. So, saya nak ajar balik, saya nak start daripada bahagian ni. Kejap lagi kita buat latihan nombor 8 ya. Saya dan saya kurang pasti sama ada saya ada buat latihan 8 ke tidak. Saya kurang pasti. So apa kita buat? Kita start dengan melakar beberapa graf, kita cuba fahamkan baik-baik and then only we move on. So untuk pelajar-pelajar yang mengambil advance, saya rasa bahagian ni sangat penting sebab bab seterusnya kamu your trigonometry function, you're going to use this as well because that part is quite huge. Ada banyak subtopik dan awak kena faham baik-baik. So kita bermula dulu. So saya nak mula dengan bahagian pertama. Katakan ini you punya nilai. Question number one. Y sama dengan sin X. Kalau you nampak Y sama dengan sin X, dia sepatutnya ada satu nilai naik atas dan satu lagi turun bawah. Ada satu maksimum dengan satu minimum tu sahaja. So you ada satu maksimum dan satu minimum. Dan menyentuh balik. Lukisan saya teruk comot eh. Okay. So dekat sini 360 darjah ataupun juga dikenali sebagai 2 pi. Ini sepatutnya 180 darjah ataupun pi. So ini tengah-tengah. So ini adalah 270 darjah dan ini adalah 90 darjah. Nilai amplitude ini ataupun tinggi itu sepatutnya 1 dan negatif 1 sahaja. Okey, ini graf pertama. Okey, sekarang graf yang kedua. Graf yang kedua, saya nak pergi dekat y sama dengan 2 sin x. Saya nak you faham baik-baik benda ni. Apa beza di antara sin x dengan 2 sin x? Okey. Dua sin X merujuk kepada you punya amplitude sahaja. Graf masih sama. Tak ada sebarang perubahan. Awak ada satu maksimum, turun bawah, satu lagi minimum dan menyentuh. Maksudnya macam tadi 360 darjah, ini 180 darjah, ini kosong darjah. Nilai ini masih sama 90 dengan 270. Tapi yang ini. Yang ini dia kata 2. Yang ini dia kata negatif 2. Berikut dengan saya. So 2 ni merujuk kepada you punya amplitude ataupun tinggi amplitude. Okey, dan saya pergi dekat nombor 3 pula. Graf yang ketiga. Okey. You punya graf ketiga sekali lagi macam tadi. Okey. Now y sama dengan sin 2x. So saya nak awak faham baik-baik eh. Ini amplitude. Ini sin 2x. Maksud sin 2x, graf berkenaan akan pusing dua kali. Dua kali pusingan. Maksimum, minimum. Satu pusingan. Sekali lagi, maksimum dan minimum. Dua pusingan. So dekat sini 360 darjah. So separuh daripadanya sini 180 darjah. You faham eh? Ini 90 darjah. Manakala yang ini, ni separuh daripada ni ya. Separuh daripada ni. Ini 270 darjah. Okey, ini masih sama 1 dekat sini negatif 1. Kenapa? Sebab yang ni tidak diberi nilai. Maksudnya satulah. Okey, katakan dekat sini dia bagi 3. Maksud saya y sama dengan 3 sin 2x. 2x ini merujuk kepada you punya dua pusingan. Dua pusingan. Dua pusingan. Faham eh? Okey. Yang 3 ni pula merujuk kepada you punya amplitude. Amplitude. 1-1 tadi menjadi 3 negatif 3. You just change your amplitude. You boleh faham. Boleh ikut eh.
Okey, seterusnya. So, kita sudah rujuk 3 tadi. Y sama dengan sin X. Y sama dengan 2 sin X. Ini merujuk kepada amplitude. Yang ketiga pula, Y sama dengan sin 2X. Dua pusingan. Okey. Tapi dekat hujung sekali, saya nak awak faham paham baik-baik. Eh? Apa saja pusingan yang berlaku? 2X ke, 3X ke, 4X ke? Yang ini merujuk kepada pusingan kamu. Berapa kali pusing? Ha, saya gunakan perkataan yang mudah difahami, pusingan. Eh? How many curve that you have? How many maximum and minimum that you do have there? Okay. Tak kisahlah berapa kali pusingan ni, tapi nilai hujung sekali mesti 360 darjah. This part. This cannot be 720, 1080, no such thing. This must be always kept as 360, kept at paling besar 360 darjah sahaja. Boleh faham eh? Okey, seterusnya. Graf yang seterusnya masih dekat situ. Okey. Saya melukis beberapa graf agar you tak ada masalah nak faham. Okey. Y sama dengan, tengok baik-baik eh, negative sin X. Okey. Graf sin X tadi awak nampak dekat sini. Ini graf sin X. Graf pertama. Ini graf kedua tadi ya. Eh? Ini graf yang ketiga untuk you punya pemahaman. Ini adalah graf yang keempat. Maksud negative sin X ini, yang ini maksimum, lepas tu minimum, naik dengan turun, betul? Satu maksimum, satu lagi minimum. Dia naik, lepas tu dia turun. Itu maksimum minimum. Itu untuk nilai positif kamu. Kalau negatif, graf ini akan turun dulu, baru naik. Minimum dulu, baru maksimum. So, sini masih 360, ini masih 180. Ini samalah 90 dengan 270. So, yang ini negative 1. Amplitude always must be 1 and negative 1. Why? Because here got no value. Let's say now for your example 5. Graf yang kelima. Okay. Graf yang kelima. Y sama dengan negative 3 sin X. Apa maksud? Okay. You punya graf adalah turun dan naik. Macam ni. Like this. Tapi negative 3 ni merujuk kepada you punya nilai amplitude negative 3. Nilai amplitude adalah 3. You punya tinggi graf ini. Tinggi graf ini. Tinggi atas dengan bawah ni adalah 3. Itu maksudnya 3 tadi. Boleh ikut? Okey. Ini saya tambah 5 lah, saya padam dulu. Kita fahamkan. Satu lagi keadaan. Ini keadaan kedua. Okey, ini keadaan kedua. Sekiranya 3, ini maksudnya 3 dengan negatif 3. Okey, saya pergi dekat bahagian keempat pula. Graf berbentuk yang keempat. Y sama dengan sin X modulus. Okey. Ni pelajar admit saya, ikut dengan saya baik-baik. Eh? Okey. Maksud modulus ini, sebelum modulus, kita buat dua step. Eh? Katakan Y sama dengan sin X. Macam mana bentuk graf kamu? Pusing dan naik. Betul? Okey. Kalau kita letak modulus, kalau letak modulus, yang kawasan negatif ini, ini kan kawasan negatif. Kawasan negatif tak akan wujud lagi. Kawasan negatif akan naik atas. So, maksudnya you punya graf adalah satu dan satu lagi. Ini 360 darjah. Ini 180 darjah. Masih sama 90 dengan 270. So, amplitude kamu adalah satu. Keadaan ini adalah untuk you punya modulus. Boleh faham? Ini adalah bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima. You kena faham. Saya sedang mengajar matematik bahagian ini. Saya sudah sertakan sedikit nota untuk maths. You just faham sajalah. Mudah nanti. So when you're doing your chapter 6 on your maths,
So it will be much more easier. And those students are only taking maths. It's not waste. Ini satu pengetahuan tambahan untuk you. Oh, you faham. Oh, begini, yeah. Oh, it's nothing waste, eh? Okay, now we move on with example 6. Okay, y equal with sine x plus 2. Okay, sine x plus 2. Ini saya punya tulisan ni teruk tu. Sine x. Oh, sine ke x ke apa pun tak tahu. Teruk saya ni. Okay. Now, again. Y equal with sine x. Y equal to sine x plus 2. Okay. Rujuk baik-baik. Ikut dengan saya baik-baik. Alright. Biasanya, ni saya tukar warna sikit. Biasanya, kalau sin x apa maksud? You ada satu pusingan. Okey, begini, betul? Berapa nilai amplitude? Oleh kerana tak ada menyatakan sebarang benda, maksudnya satulah. Ini satu dan negatif satu. Betul tak? Tambah 2 bermaksud graf yang awak sudah lukis ini, awak kena naikkan 2 tempat. Naikkan 2 tempat. The whole graph kena naik 2 tempat. Apa maksud? Okey, beginilah. You tunjuk dengan saya baik-baik. Eh? Okey, saya lukis dulu untuk you. Okey, pelan-pelan saya lukis. Saya punya lukisan ini terlalu teruk. Okey, dan kejap saya adjust sikit buat dia cantik sikit. Ayo. Masa saya SPM dulu, saya ambil lukisan senilah lukisan. Ayo, itu banyak cerita lah. Tak apa, lain kali saya cerita dekat awak. Okey, ikut dengan saya. We have story. Kalau kita sempat bertemu kembali pada masa yang akan datang, nanti saya cerita. You tolong ingatkan saya. Okay, y sama dengan sin x plus by 2. Eh? Okay. Right. So, apa you buat? Ini sepatutnya 1. Betul? Ini sepatutnya negatif 1. Betul tak? So, 1 tambah 2 menjadi 3. Negatif 1 tambah 2 menjadi negatif. Negatif 1 tambah 2 menjadi 1. Betul tak? Okey, ini step pertama. Tunggu eh. Ini jalan kerja. Jalan kerja. Okey, saya nak awak faham dulu. And then saya padam balik dan teach you. So what's happen? Your graph now has amplitude of naik dengan turun. Okey, tengok baik-baik eh. Yang ini menjadi 3. Tempat ini menjadi 1. Kenapa? Sebab you punya tambah 2 ni. Saya sudah tambah 2 dan saya sudah tambah 2. Okey. Lepas tu, ni kan ada dekat sini ada kosong. So kosong tambah 2 menjadi 2. Okey. So ini menjadi 2 sekarang. Okey, ini 1 eh. So kosong dekat mana? Kosong somewhere here lah. Okey, saya tarik. Okey, saya tukar warna. Okey, so you punya graf sekarang. Okey. Ini you punya graf. Boleh ikut? Ini jalan kerja, ini jalan kerja. Ini jawapan. So, kita tak mau lagi. Ini baru jawapan awak. Ini baru jawapan awak. Berikut dengan saya. So, what's happened? Again, rujuk baik-baik. Sin X, satu kali pusingan. Satu dan negatif satu. Tambah dua apa bermaksud? Graf ini akan naik 2 tempat. Mana-mana tempat yang kena naik? Tempat satu ni, satu tambah dua menjadi 3. Kosong tambah 2 menjadi 2. Negatif 1 tambah 2 menjadi 1.
So you punya graf baru adalah berbentuk begini. Okey, ini satu lagi tempat eh. Satu lagi saya kena tunjuk. Yang ini. Alright. Okey. So dekat sini berapa? 360 darjah. Ini berapa? 180 darjah. Sini berapa? 270 darjah. And here must be 90 degree. You understand? Okay. Now. Okay. So, tadi kita sudah tengok berkaitan dengan kita punya graf sine. So, sekarang kita rujuk graf cos. Eh? So, bentuk cos, graf cos ini awak faham? Yang ini dalam bentuk begini. So, dia akan nampak begini. The second part. Eh? Lebih kurang beginilah. Ini bentuk you punya graf cos. So, cos 4x dia bagi. You faham? Yang kat depan ini kita panggil amplitude. Yang dekat belakang ini adalah you punya pusingan. So, awak kena faham ini amplitude. Amplitude maksudnya apa? Maksudnya you punya tinggi. Ini apa maksud? Maksudnya you punya pusingan. Berapa kali pusing tu sahaja. So, kita pergi dekat nota. So, saya nak terangkan dulu. So, you faham baik-baiklah. Okay, macam tadi. Macam tadi kan kita sudah buat untuk kita punya graf cos. Graf, sorry, sin. So, sekarang kita buat untuk graf cos pula. So, ini hanya sebagai pemahaman saja. Nothing much to... Okay, set. Right. So, you punya graf cos ni, dia mempunyai satu minimum ataupun satu maksimum. Dia akan turun macam ni. Turun dan dia akan naik balik. Okey, so tempat ini adalah 360 darjah. Yang ini adalah kosong, so yang ini adalah 180 darjah, 180 degree. 180 degree ini berada dekat negative 1. Yang ini pula 1. Okey, so sini 90, sini eh, sini 90. Yang ini adalah 270. Graf ini adalah y sama dengan sin, sorry. Y sama dengan cos X. Satu kali pusingan. Satu kali saja. Amplitude masih satu. Okay. So, ni awak faham lah. Okay. Saya pergi dekat yang kedua pula. Okay. Masih cos. Masih graf kamu. Graf cos. Okay. Katakan soalan sekarang, y sama dengan cos 2x. Ini maksudnya apa? Turun dan naik. Sekali lagi, turun dan naik. Of course, ini ada sambung lah. Okay, so sini tempat ujung ni 360 darjah. Separuh daripadanya adalah 180 darjah. So, ini separuh daripadanya, ini adalah 90 and here must be 270 degree. Again, your amplitude value. Amplitude is 1 and also negative 1. Okay. Graf yang ketiga, y sama dengan 2 ataupun 3 lah. 3 cos x. Okay. Kalau begini, apa maksud? Very simple again, you punya graf ini, awak ada tiga nilai amplitude kamu, tapi pusingannya berapa kali? Sekali sahaja. So, turun dan naik balik. Okay, dekat sini 360 darjah, again 180, yang ini tiga dan negatif tiga. Nilai amplitude kamu 3 dengan negatif 3. Boleh faham? Okey, seterusnya. Equations. Y equal with, let's say now, negative cos x. Okey. You punya positive cos x. Ni you punya positive cos x. So, dia akan turun and then naik balik. Betul tak? Okey. Apa maksud negatif? Negatif bermaksud
apa yang awak ada dekat atas ni, yang ni eh, dia turun bukan? Okey, sampai sini. Lepas tu dia naik balik bukan? Dia naik balik. Okey. Tengah-tengah ni kan ada lengkuk lebih kurang macam ni? Macam ni? Okey. Yang ni akan menjadi nilai negatif. Okey. So ini daripada bawah sudah naik atas. Yang dekat atas ini kena turun menjadi bawah. Yang ini, yang dekat bawah ni sudah menjadi naik atas. So ini sudah tak ada lah. Ini nilai positif kan. Ini graf positif. So graf positif awak tukar menjadi graf negatif. So your last answer ataupun sebenarnya beginilah. Ha, ini bentuk you punya graf kamu. Your negative graph. Yang positif menjadi negatif. Yang negatif menjadi positif. Berikut. Okay, next. Next, eh. Tengok ya. Y equal to modulus of cos X. Modulus cos X maksudnya awak punya graf berbentuk positif masih kekal positif. Yang dekat bawah ni tak boleh, dia kena naik atas dan naik atas sekali lagi. So yang ini tak ada, ini tak ada. Ha, dia tak boleh berada dekat kawasan negatif, ini semua tak boleh. So ini you punya graf untuk cos modulus. Boleh kan? Okey, seterusnya. Satu lagi. Y sama dengan cos X minus 1. Ini minus 1 turun bawah. Kalau plus 1, naik atas. Plus 1 ke plus 2 ke, dia kena naik dua tempat. Naik satu tempat. Negative 1 maksudnya turun satu tempat. Okey. So, rujuk baik-baik. Eh. Saya nak buat dalam dua step. Lepas tu saya akan padam balik. Okey. Ini bentuk graf kamu. This is your normal cos graph. Dekat sini biasanya 1, kosong, negative 1. Betul? Ini kalau negatif 1, maksudnya turun satu tempat. So, titik yang ada dekat 1 ni, awak akan jadi kosong. Titik yang dekat kosong ni akan menjadi negatif 1. Yang ada dekat negatif 1 ni akan menjadi negatif 2. So, tempat ini menjadi negatif 2. Tempat ini menjadi negatif 1. Yang 1 ni menjadi kosong. You faham? Okay. So, kalau ini menjadi kosong, maksudnya graf kamu sebenarnya berbentuk beginilah sekarang. Ini you punya x-axis. Ini masih you punya y-axis. Ini sudah tak ada. Ha, ini you punya jawapan. Ini you punya jawapan. Berikut. Sangat senang. You kena faham baik-baik. Itu sahaja. So, bahagian baru ni, yang ni, adalah sama macam tadi kita buat untuk graf sine. Graf sine kan kita buat untuk plus 2, plus 3, something like that. So yang ni adalah untuk bahagian negatif. So negatif ke positif ke masih sama. Graf untuk you punya tangent sangat-sangat senang. Saya tak nak lukis graf tangent. You rujuk you punya buku teks sikit. So plus 1, minus 1 semua tak ada sebarang perubahan. Sangat-sangat senang. You just please have a look. Boleh ikut. Boleh faham. Okey, ini adalah soal nombor 8. 8 bahagian 2. Okey. Okey. So, saya nak rujuk sini. Cos 4X. Apa maksud 4X? 4 kali pusingan. You tengok dekat sini. 1 pusingan. 2 pusingan. 3 pusingan. Dan 4 pusingan. 4 pusingan. Eh? Okay. Ini berapa pusingan? 1 pusingan. Apa maksud 3 dekat depan? You punya nilai amplitude. Yang ni. Ni tak ada nilai bukan? Maksudnya ini adalah 1. This has no amplitude. Or the amplitude is only 1. In this case, the amplitude is 3. So, you akan bermula dengan 3. Berakhir dengan negatif 3. Bentuk kerah berapa pusingan? 1 pusingan saja. Turun dan naik balik. Naik, you have to end at 360. Dekat sini adalah 180. Okay. You akan bermula dekat sini. Turun
dan naik balik. Okay, cos x minus 1. Cos x minus 1 bermaksud biasanya kita akan bermula dengan kosong, sorry, naik 1, kosong dengan negatif 1, betul. Sekarang tempat kosong ni, tempat 1 ni kena kurang satu tempat menjadi kosong. Tempat kosong ni menjadi negatif 1. Tempat negatif 1 ni menjadi negatif 2. Turun, eh? Dia kena turun 2 tempat. Semua-semua ni turun 2 tempat. Okay. So, you ada kosong. You ada negatif 1. You ada negatif 2. Okay. Dekat 180 ni paling bawah. Dekat sini paling atas. Yang ni 360. Ini untuk 90 dan ini untuk 270. Turun dan naik balik. Okay. I think we already done this. Ah, macam ni lah. Macam ni. The same, eh? The same thing. Alright, next. Tangent X. You punya graph tangent X. Ah, ini bentuk you punya graph tangent X. Okay. Amplitude 1. Dia tambah 1 maksudnya menjadi biasanya 1 tambah 1. So 1 kosong dengan negatif 1. So you tambah 1, tambah 1 dan tambah 1. Ini menjadi 2, ini menjadi 1, ini menjadi kosong. Sebab tu you tengok tempat bermula sekarang adalah 1 bukan kosong. Okay. So ini bentuk graf. 3. Kalau 3, graf masih berbentuk begini. Lebih kurang, eh. Saya tak pandai sangat nak lukis ini. Sebab. Okay. Alright. Lebih kurang, eh. Okay. The last section here must be 3. Whereas here must be negative 3. Tangent to X. Awak ada satu. Gini, eh. This is one set. You kena lukis dua kali set berkenaan. Dua kali. You ada begini. And then you have look like an S. Look like an S. And then you have like this, right? Okay. So, ini sambung sekali lagi. Sekali lagi. Oh my, horrible. Okay. Daripada sini. Daripada sini. Sampai sini. Satu. And the rest. Yang satu lagi warna. So maksudnya dua pusingan. Dia akan berlaku dua pusingan untuk graf ini. Okay. Ini saya tunjuk jawapan lah. Senang sikit. Here. This is the answer. Here. Ni tengok dua kali pusingan. Satu, dua kali dia akan berlaku benda ni. Okay. You faham, eh? Boleh nampak, eh? Okay. And then, question number 9. You try to draw. You pause this video. You draw first and check the answer. Okay. Fikir baik-baik, eh, sebelum you buat. Sudah? Okay. You boleh rujuk jawapan. Ini jawapan untuk question number 9A. 1.5, you punya amplitude dan 4 pusingan. B, you punya amplitude itself is 4 dan dia sudah naik ke atas. Berapa tempat dia naik? Dia naik sebanyak 2 tempat. Okay. You punya C. You punya C ni separuh sahaja. Dia tak satu pusingan pun tidak. Dan dia sudah naik sebanyak 1 tempat. Separuh pusingan dan naik 1 tempat. Okay. Wait. Okay, done. Alright, so kita move on.
dengan soalan nombor 10. Okey, jom soalan nombor 10. Eh? Contoh soalan nombor 10 and we'll do some questions here. Okey, have a look here. Eh? The questions ask you to find the value of P. Apakah nilai P? Okey, dan dia bagi dekat sini corresponding reference angle, sudut rujukan sepadan ataupun senang dikenali sebagai acute angle. Acute, eh? Ataupun sudut tirus. Okey, sudut tirus awak kena cari dulu. Dan sudut tirus yang kita boleh ambil adalah daripada nilai Y kamu. Nilai Y. Nilai X dengan nilai Y. So, nilai dia sekarang diminta apakah nilai Y berkenaan. So, you ambil begini. So, since this is your sine X, so shift sine 0.5878. Shift sine 0.5878. You got 36 degree. 36 darjah ni adalah sudut tirus. Okay. Lepas you dapat sudut tirus, saya harap you masih faham dengan bahagian sukuan-sukuan ini. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Dekat sukuan pertama, semua nilai-nilai ini adalah positif, all. Dekat sini, hanya sin saja positif, S. Dekat sini, hanya tangent saja positif. Dekat sini hanya cos sahaja positif. Okay. Untuk lebih memahami rumus ini, for you to better understand, I think we already taught you in the class, I told you that add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Ataupun you tak suka, add salt to curry. Okay, harap you masih ingat lagi eh. Okay, which means that dekat sini hanya semua-semua positif. So, kurang daripada 90, semua-semua positif. Kurang daripada 90. Ini 91 sampai 179, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai sine. Okay. Yang ini sukuan ketiga, yang ini sebenarnya you dapat 180 minus by theta. Yang ini, sorry, plus by theta. Yang ini 180 minus by theta. Sukuan keempat pula 360 minus by theta. Apa maksud theta? Theta adalah nilai tirus ataupun nilai 36. Dan awak faham yang ini berada dekat bahagian negatif. You tengok ini berada dekat negatif yang ini. Kalau yang ini berada dekat negatif, you tengok semasa kita buat guna kalkulator, kita tidak menggunakan negatif value dia. No need. You kena tukar dalam bentuk positif dulu. For you to get your sudut tirus kamu, for you to get your acute angle in the first place. Ataupun juga dikenali sebagai sudut rujukan sepadan. So once you got this 36, what we'll do? We'll have to minus. Why should we minus? Because we know that ini sudah melebihi 270 darjah. Sudah melebihi 270 darjah. Dan sampai 360 darjah tempat ini. Tempat ini. So, maksudnya berada dekat sukuan yang keempat. Kalau sukuan keempat, saya kena ambil 360 tolak dengan nilai theta. So, 360 minus by 36. So, that you got 324. Okay? Now, have a look on this question here. Okay. Yang ni awak tahu dia kurang daripada 90. So, confirm nilainya adalah nilai tirus sahaja. Dan graf ini adalah graf sine. So, what are you supposed to do? Okay, take out your calculator. Shift sine 0.9397. Shift sine 0.9397. Straight, you got 70 degree. Straight, you got 70 degree. So, nilai P kamu adalah 70 darjah. Okay. Next, bahagian B. Okay, kita bermula dengan soalan seterusnya. Tadi sudah selesai dua. Kita pergi dekat B. Eh? Okay, bahagian B ini. Okay, ini adalah graf untuk kos kamu. Berada kurang daripada 270. Kurang daripada 270 maksudnya berada dekat sukuan yang ketiga.
dekat sekuan ketiga biasanya 180 tolak dengan nilai pita. Okay, so you punya step pertama, cos shift cos 0.2079. Abaikan negatif sementara waktu ya. Shift cos 0.2079. Berada sebanyak nilai kamu adalah sebanyak 78 darjah. Ini adalah nilai acute kamu ataupun biasanya saya panggil sebagai nilai theta. So 180, maaf, 180 tambah dengan theta. So 180 tambah dengan nilai theta, you akan dapat jawapan 258 darjah. Dan memang benarlah sebab dia berada kurang daripada 270 darjah. Okey. Bahagian C pula. Graf bahagian C ni, dia minta pada awak, dia minta nilai graf tangent X. Dan nilai yang kita dapat ini kurang daripada 180. Kalau kurang daripada 180, graf jawapan ini berada dekat sekuan yang kedua. Dekat sekuan kedua ni, awak tahu add sugar. So, nilai positif adalah hanya untuk sign. Jawapan tangent biasanya negatif dan skala sekuan kedua 180 tolak dengan nilai theta. 180 tolak dengan theta. Okay, so tangent negative 1. Abaikan negatif ini. Tangent negative 1 ni bermaksud shift tangent. 1.4281. Shift tangent 1.4281. You dapat 54.99 ataupun awak boleh ambil sebagai 55 darjah. 55 degree. This is your acute angle, a corresponding angle, or acute angle, whichever name that you wanted to put up to you. But your working method, the next step, 180 plus by, sorry, minus by 55. 180 minus by 55. You should get answer as 125. Boleh ikut? Okay. Seterusnya, kita pergi dekat soalan panjang. We do one question here. Question number 11, isn't it? Yeah, this is question number... Yeah, question number 11. Ini soal nombor 11. Eh? Okay, question number 11. We try to solve this question. Kita baca soalan ini. The diagram shows the height of an ocean tide. State the amplitude. Amplitude of the tide. So ataupun you punya nilai amplitude ya. Amplitude maksudnya you punya tinggi. So 6 dengan negatif 6 bukan? So jawapan kamu dekat sini sangat senang 6 lah. Okay, next B. Tuliskan fungsi trigonometri yang mewakili ketinggian pasang surut itu. Okey. Yang ni 12 jam ini merujuk kepada tempat 360 darjah. Betul. So sekarang 360 darjah bahagi dengan 12, awak tahu berapa you punya timing yang berlaku. So 30. Okey, 30 T. So dan cos ini graf ini adalah graf sin. Nampak? Ini graf sin eh. So y sama dengan 6 sin x plus by 30 t. 6 sin x plus by 30 t. Apa maksud 30 t? 30 t adalah you punya nilai timing yang berlaku, masa yang berlaku 30 kali. So 30 you darab dengan 12. 30 darab dengan 12, awak akan dapat sebanyak 360 darjah lah untuk itu. Faham eh? Itu soal nombor 11 ya. Harap you tak ada masalah dekat situ.
Boleh faham eh? Kejap, saya rasa saya ada satu salah dekat sini. Sorry. Ini bukan plus. Wait, wait, wait. Just 36 sine x 30t. Ini kalau saya tulis tambah, nanti graf ini mungkin kena naik atas atau turun bawah, bukan? Kalau kita tulis negatif, dia kena turun bawah. Kalau positif, dia kena naik atas. Ini straight. Eh? 6 sine x 30t. Y sama dengan. Ini jawapan awak, ya? Okay? Alright. Okay, tadi dah siap soalan nombor 11 tadi. Ini soalan nombor 11. Eh? Sekali lagi saya tulis dekat sini. Okay, so kita nak teruskan dengan bahagian Pradis SPM 6. Okay, Pradis SPM 6 ini, you ada beberapa soalan objektif. Dan bab ini biasanya banyak soalan yang keluar dalam objektif lah. Setakat ini memang biasa dia keluar dalam objektif. Belum pernah keluar lagi dalam kertas 2, belum pernah. Tapi skema bagi tahun ini, kita tak pasti lagi sama ada soalan ini betul akan keluar dalam kertas 2 ke tidak. Saya kena rujuk sekali lagi skema dan mungkin walaupun keluar saya rasa tak susah sangat. The worst case probably they will only ask you to draw like what you would draw just now, right? So y equal to sin x ke, ataupun dia akan minta kita cari nilai yang berkenaan ke. So begitu saja, biasanya sepatutnya lah tak susah. Okay. So saya nak you cuba semua soalan-soalan SPM ini, soalan objektif SPM. Daripada soalan nombor 1 sampai soalan nombor you ada soalan SPM sebenar dekat sini ya, soalan nombor 14 you ada soalan sebenar, SPM sebenar 15 soalan SPM sebenar 19, 13, 16 soalan, semua soalan SPM sebenar. Okay, you ada sampai 16 soalan saya rasa dekat sini. Ya, semua objektif sahaja. Yang bahagian kertas 2 saya tak hantar untuk you. Okay. Kita cuba satu soalan dekat sini. Let's say we do question number 13. Okay. Graf yang manakah mewakili y sama dengan cos x? Satu pusingan sahaja. Okay. Untuk 90 hingga 270. Okay. So, awak tahu yang ini, sorry. Yang ini ya. Okay, ini tak ada. Yang ini. Dia bermula dekat 1. Berakhir dekat negatif 1. Yang ini berakhir dekat 360 darjah. Yang ini 180 darjah. Yang ini 90. Yang ini pula 270. So maksudnya soalan diminta daripada 90 sampai 270 sahaja. So lengkuk itu sepatutnya adalah dekat bahagian bawah. Ha, inilah. So, jawapan kamu B. So, this is as simple as this. Sangat-sangat senang. So, you sepatutnya tak boleh salah. So, you tolong siapkan semua 16 soalan ini. Dan you boleh tunggu jawapan saya dalam kita punya grup WhatsApp. Okay? Dan kalau sudah habis ke 16 soalan ini, bab yang seterusnya adalah sukatan serakan data terkumpul. Measure of the dispersions of grouped data. Ini bahagian yang sangat senang. You kena lukis graf sebenarnya. Dalam tahun-tahun yang lepas ini, soalan ini memberi 12 markah. Satu graf penuh, 12 marks. Dan mudah untuk score bahagian ini. Itu sudah bab 7. Eh? So, you ada bab 7 dan you ada bab 8. Awak ada dua sahaja bab untuk selesaikan you punya syllabus bagi tahun ini. Dan saya diberitahu bahawa exam kamu pun ditunda lewat sikit. So, you ada banyak masa untuk ulang kaji. So, kita siapkan dulu tingkatan 5 punya syllabus. Nanti kita boleh start ulang kaji tingkatan 4 dan kita boleh buat soalan-soalan SPM. Cuba soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas. Lepas tu kita buat apa-apa yang patut. Set questions and things like that. Okay, itu sahaja. So, jumpa lagi dalam bab yang ketujuh. So, wishing you all the best. Take care. Bye-bye and see you.